Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat walafiat. Selamat datang di channel YouTube Rajainal 91. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara untuk mengobati penyakit kelenjar getah bening ya. Oke, langsung saja kita mengenal bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan daun sirsak. Daun sirsaknya ini saya menggunakan 7 lembar daun sirsak ya teman-teman. Ini 7 lembar daun sirsak yang sudah saya cuci bersih ya. Nah, selain daun sirsak juga menggunakan air 400 ml. Oke, langsung saja bagaimana cara pembuatannya, silakan simak video saya selengkapnya.